Maka nama saya Ryutaro dari jurusan International Management 2018. Dalam vlog ini saya ingin menyelesaikan tugas kecakapan akademik yang akan saya bacakan ini. Soal yang pertama, mengapa Anda melanjutkan studi Anda di UPH? Karena menurut saya UPH itu adalah perkuliahan yang baik, dan di UPH juga saya mendapatkan fasilitas yang cukup memadai, dan juga teman-teman saya yang pindahan dari Bogor banyak yang melanjutkan studi di sini. Apa yang menjadi tujuan utama Anda belajar di UPH? Tujuan utama saya belajar di UPH, saya ingin menambah pendidikan saya dalam bidang manajemen, dan juga saya ingin belajar untuk melanjutkan bisnis dari keluarga saya sendiri. Dan pertanyaan yang terakhir, apakah tujuan tersebut adalah tujuan yang mulia untuk diwujudkan? Jelaskan. Menurut saya, tujuan saya belajar di UPH cukup mulia, karena saya ingin mengambil semua ilmu yang bisa saya dapatkan di sini, dan juga akan saya laksanakan di masa yang mendatang. Terima kasih.